Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua. Salam rahayu, salam santun, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan Dawet Dipo Wedio Channel pada kesempatan malam hari ini, tepatnya di Desa Selorok. Pada malam hari ini segenap pemuda Ansor dan segenap sekolah dasar yang berada di Desa Selorok pada malam hari ini melakukan takbir keliling, walaupun pada kesempatan malam hari ini diguyur hujan ya teman-teman. Tapi dari teman-teman adik-adik kita tetap semangat dalam melakukan takbir keliling. Sekali lagi terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah hadir, sudah gabung. Allahu Akbar, takbir. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat malam buat teman-temanku semua. Saya atas nama Dawet Dipo Wedio Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tanggal 29 bulan Juni tahun 2023. Ya teman-teman, pada kesempatan hari ini masih bersama saudara-saudara kita dan adik-adik kita dari sekolah dasar yang berada di Desa Selorok, khususnya Dusun Pucung Sari Kidul ya teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini mengadakan takbir keliling, walaupun pada saat kesempatan malam hari ini diguyur hujan, tapi dari adik-adik kita ini masih tetap semangat ya. Lokasinya di Jalan Desa Selorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Yang mana pada kesempatan malam hari ini kebetulan cuaca lagi turun hujan, tapi tidak mengendurkan semangatnya dari adik-adik kita untuk melakukan takbir keliling. Ya, terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah hadir, sudah gabung. Saya ucapkan selamat menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1440 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, umur yang panjang, dimudahkan dalam mencari rezeki, diberikan rezeki yang berlimpah. Ya, sekali lagi buat teman-temanku perlu saya beritahukan bahwa ini lokasinya di Jalan Desa Selorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Yang mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, tepatnya di malam Hari Raya Idul Adha tanggal 29 Juni tahun 2023. Pada malam hari ini dari adik-adik kita dari sekolah dasar Madrasah dan Sanawiyah yang berada di Dusun Pucung Sari Kidul, Desa Selorok, pada kesempatan malam hari ini mengadakan takbir keliling
mengelilingi dusun Selorok, walaupun pada kesempatan malam hari ini diguyur hujan rintik-rintik, tapi tidak mengurangi semangat dari adik-adik kita untuk melakukan takbir keliling. Terima kasih sekali lagi buat teman-temanku yang sudah hadir, sudah gabung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya agar bisa mengetahui perkembangan terbaru dari channel ini. Jadi dari adik-adik kita ini tadi takbir keliling start mulai dari MTS Desa Selorok ya, Madrasah Tsanawiyah yang berada di Desa Selorok, lalu berkeliling ke Desa Selorok, jangan nanti finishnya juga di Madrasah Tsanawiyah Desa Selorok. Pada malam hari ini kerja bareng dengan tim keamanan, dari keamanan dari Banser ya, yang berada di Desa Selorok, dan juga kerja bareng dengan rekan-rekan kita dari gerakan pemuda Ansor dan Fatayat di Desa Selorok. Pada malam hari ini mengadakan takbir keliling dalam rangka menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah tahun 1440 Hijriah, atau tepatnya tanggal 29 di bulan Juni tahun 2023. Ya teman-teman, seperti yang kita lihat ya di depan saya ini, hujan sangat deras sekali, tapi tidak membuat adik-adik kita ini tetap semangat untuk melakukan takbir keliling. Pada malam hari ini kurang lebih diikuti ada kurang lebih 1000 personil dari adik-adik kita dari Madrasah Ibtidaiyah dari Dusun Pucung Sari Kidul, Desa Selorok ya. Ini dari adik-adik kita dari sekolah dasar ataupun Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Dusun Pucung Sari Kidul atau Pucung Sari Lor, tepatnya di Desa Selorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ya teman-teman, ini kalau kita lihat ya, banyak dari peserta takbir keliling pada malam hari ini menggunakan payung ya. Karena pada malam hari ini seperti yang kita lihat ya, hujan turun sangat deras sekali. Semoga turunnya hujan pada malam hari ini membawa berkah bagi kita semua. Ya semangat, semangat. Dan buat pengendara pengguna jalan di Desa Selorok, mungkin dengan adanya kegiatan pada malam hari ini perjalanan Anda agak terganggu ya. Ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga perjalanan Anda selamat sampai tujuan. Dan ini dari rekan-rekan keamanan dari Banser. Ini sedang melakukan keamanan ya di jalan ini untuk menertibkan lalu lintas karena pada malam hari ini sangat ramai sekali. Teman-teman di Desa Selorok pada malam hari ini hujan semakin deras. Halo. Tapi tidak membuat kendor semangat dari adik-adik kita, dari saudara-saudara kita untuk melakukan takbir keliling pada malam hari ini. Sekali lagi saya atas nama Dawir di Powerio Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1440 Hijriah.
Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dimudahkan dalam mencari rezeki, diberikan umur yang panjang, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, sekali lagi buat pengguna jalan kami mohon agar supaya berhati-hati ya, karena pada malam hari ini situasi dan kondisi jalan di Desa Selorok sangat ramai sekali ya, karena dengan adanya takbir keliling pada malam hari ini suasana jalan agak ramai sekali. Jadi saya himbau kepada pengguna jalan supaya agar berhati-hati, dan tentunya kami tidak lupa mohon maaf ya besar-besarnya apabila pada kesempatan malam hari ini perjalanan Anda agak terganggu dengan adanya kegiatan takbir keliling pada malam hari ini. Untuk itu saya mewakili dari rekan-rekan panitia mohon maaf ya sebesar-besarnya. Semoga perjalanan Anda pada malam hari ini selamat sampai tujuan, sampai di rumahnya masing-masing. Ya teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1440 Hijriah atau tepatnya tanggal 29 Juni tahun 2023. Saya atas nama Dewi Dipo Video Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam bertutur kata mungkin ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri, selamat malam. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.